Di sini yang sangat ramai itu setiap hari Minggu dan hari-hari besar Islam maupun Nasrani. Itu kemudian pada saat hari melakukan hari ulang tahun wisata. Nama wisata ini wisata Bumane Saisicho. Kalau yang kita amati sekarang ini salah satunya di kawasan wisata ini punya hutan-hutan pantai yang unik. Kemudian pantai juga. Di sini juga ada peninggalan-peninggalan Kesultanan Ternate. Dibangun pada tahun 1984. Di sini nggak ada sama sekali. Khusus jaringan di sini khusus telepon sama SMS aja. Sedangkan pariwisata butuh internet karena lakunya sebuah kawasan wisata itu tergantung dari promosi atau penjualan melalui internet. Sekarang ini kalau mengakseskan internet harus keluar ke kota kabupaten, tetapi kita harus masuk beli di kafe-kafe tertentu yang menjual paspor internet. Jadi seluruh pengunjung yang foto selfie sini itu uploadnya harus ke ibu kota kabupaten. Jarak antara ibu kota kabupaten dengan kawasan wisata itu 17 kilo. Kami harapkan kepada pemerintah agar bisa melakukan pemerataan internet ke seluruh daerah-daerah pelosok atau terpencil sehingga masyarakat bisa menikmati jaringan internet. Kami butuh internet. Kami butuh internet. Kami butuh internet yang bagus.